tanah Malaysia. Sekarang sudah ada di KL Lumpur, lagi di Bukit Bintang. Hari ini tanggal 28 Juni 2017 jam setengah 8 waktu Kuala Lumpur. Tapi masih terang karena beda 1 jam dari Indonesia, waktu Indonesia Barat. Oke, kita sudah dekat. Ini cerah. Perjalanan lancar, abis makan kenyang. Menurunin dulu makanan di Jalan Alor. Yang kita nginep bagus banget di Hotel Alor di Sepanjang Jalan itu tempat makan sudah kenyang. Baru kita ke Bukit Bintang. Mau kemana Pak? Ini sekelilingnya dulu. Kita lihat dulu, mau ke pavilionnya, kita lihat dulu. Kita ke pavilion dulu, yeay. Ini jalan raya. 360 derajat Celcius. Jangan pusing ya, Ci. Iya, nyampe lagi nih dia. Ya, kita tadi dikit. Nah, di belakangnya udah ada Twin Tower, tuh lihat begini. Oh iya. Bukan. Twin Tower yang mana? Kan tadi sudah ada ujungnya. Oke. Okay, nanti kita jalan kaki, walking dari dekat pavilion itu ada yang nyambungin jalannya AC, full air conditioner untuk menuju ke KL City and Petronas Twin Towers. Belanda kita di belakang, Mister Rido Ivan Saverik. Oke, kita sudah ada di terowongan. Tapi ini bukan terowongan Casablanca, tapi ini adalah ya kamu lupa terlanjur masa siapa? Ini connection dari Bukit Bintang menuju ke KL City. Nah kalau yang di belakang aku ini udah mau nyampe KL City semuanya. Ya, kalau di yang tadi sudah diputerin sama ke kokpit bersih jantung, itu udah ke Bukit Bintang. Lihat itu banyak orang. Lumayan agak jauh ya untuk jalan kaki, cuma nyaman banget karena semua full air conditioner. Jadi sejuk. Penyiar mana? Betul. Aku ikut. Oke, itu aja. Nanti kita akan seru-seruan juga di KLCC itu sudah di depan mata dan nanti di Twin Tower. Yes. Lagi. Hai.